Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Sosolatussalamala Rasulillah. Wallahu a'lamu laka wataila billah. Robbi Wa amri. Baru-baru ini beredar informasi mengenai keharaman penggunaan pewarna karmin atau rumus E120 untuk kepentingan produk e, pangan seperti e, kue bolu, kemudian es krim, dan e, sejenisnya. E, tentu kita menghargai pandangan fiqhiyah yang seperti itu. Akan tetapi perlu ada penjelasan lebih lanjut. Majelis Ulama Indonesia secara khusus melakukan pengkajian yang cukup panjang mengenai masalah e, karmin ini atau dikenal sebagai hewan e, kokineal. Uh, ada karakteristik yang khas uh, terkait dengan hewan uh, kokineal itu dan karena itu pada tahun 2011 uh, MUI melakukan uh, pembahasan secara intensif lebih dari lima kali uh, pembahasan uh, di dalam forum-forum uh, sidang Komisi Fatwa uh, dan kami menghadirkan uh, pandangan ahli uh, waktu itu ada dokter Purnama Hidayat uh, ahli entomologi, ahli yang memang secara keilmuan khusus berbincang mengenai serangga dari IPB ada juga Dr. Mulyorini yang disertasinya secara khusus menulis dan juga meneliti terkait dengan bioinsektisida dari Cardiff University Inggris ada banyak maklumat yang disampaikan terkait dengan karakteristik hewan kokineal itu dan kemudian kita timbang secara fikihnya. Prinsipnya di MUI juga menganut asas al-ihtiyat atau kehati-hatian dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan fikih atau al-khuruj min al-khilaf khususnya terkait dengan masalah ibadah, masalah uh, aliran keagamaan, dan juga masalah soal pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Akan tetapi ini berkaitan dengan perkembangan uh, teknologi pangan, khususnya teknologi rekayasa pangan. Kita timbang uh, makna hasyarat, prinsipnya hawa mul'ardi uh, wa syighurwa, Uh, satu uh, jenis hewan yang melata di bumi Para fukoha berbeda pandangan uh, Tetapi untuk kepentingan al-ihtiyat dan juga khuruj minal khilaf uh, Kita juga melarang penggunaan hasyarat Untuk kepentingan uh, pangan, obat-obatan uh, dan kosmetika yang dikonsumsi nah Kokineal kita lihat uh, lebih dekat kepada al-jarot Sementara Al-Jarot sungguh pun dia menjadi bagian dari Al-Hasyarat Tetapi ada kekhususan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW Di dalam hadisnya Ohilat lana maitatani Dihalalkan bagi kami ada dua jenis bangkai dan dua jenis jarak. Dan dua jenis bangkai itu adalah Al-Hud atau Al-Samak dan juga Al-Jarot Belalang Nah Anatomi uh, hewan kokineal berdasarkan informasi ahli yang memang secara khusus melakukan penelitian mengenai soal hasyarat atau serangga, uh, tadi ahli entomologi dan juga ahli bioinsektisida uh, dari uh, Cardiff uh, University uh, Inggris menegaskan sifat-sifat kokineal atau sifat-sifat hewan karmin ini uh, mendekati uh, al jarot karena itulah kemudian uh, MUI mengambil uh, istimbat hukum bahwa uh, karmin uh, atau uh, hewan kokineal bisa digunakan untuk kepentingan pewarna makanan karena pada hakikatnya dia halal dan tidak membahayakan dan uh, Adamu Adoror ini dijelaskan secara saintifik oleh uh, ahlinya Uh, dalam konteks ini adalah uh, Dr. Purnama Hidayat dan juga Dr. Mulyo Rini yang memang secara kompetensi memiliki uh, ahli uh, di bidang serangga dan juga bioinsektisida. Dalam konteks ini ada tambahan argumen bahwa uh, kokineal uh, dia hidup uh, di kaktus kemudian mengonsumsi tanaman dan dia masuk kategori hewan yang uh, tidak uh, mengeluarkan darah atau dikenal di dalam konteks fikih uh, damu mala husailah dan uh, dalam konteks ini difahami bahwa pewarna uh, kokineal atau dikenal karmin e 120 untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan uh, termasuk kosmetika, itu halal dan boleh digunakan sepanjang ada proses eh, apa eh, pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk ini eh, beberapa lembaga fatwa luar negeri juga sudah menyerap termasuk di dalamnya adalah Malaysia menetapkan fatwa halal dan boleh tahun 2012, eh, Singapura dan juga beberapa negara eh, Timur Tengah termasuk juga eh, Turki. Terima kasih.